Pasca musibah banjir yang melanda Kabupaten Mandailing Natal, wilayah yang paling sulit dijangkau ialah Kecamatan Muara Batang Gadis, dan sempat terisolir selama beberapa hari. Dengan menggunakan perahu motor, rombongan bergerak dari Desa Singkuang menuju wilayah Sulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis, dengan waktu tempuh lebih kurang 4 jam lamanya. Di lokasi terlihat bangunan rumah warga masih porak-poranda, akibat dari genangan air dan beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan, dampak dari banjir yang melanda. Saat ini, bantuan kemanusiaan berupa sembako dan obat-obatan telah sampai di wilayah Sulangaling, yang meliputi 4 desa yaitu, Desa Lubuk Kapundung 1 dan Lubuk Kapundung 2, Desa Hutarim Baru, dan Desa Ranto Panjang. Adapun bentuk dari bantuan yang disalurkan tersebut yaitu, beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, susu, air mineral, beserta obat-obatan dan juga tenda.